Warga masyarakat Desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah laki-laki yang ditemukan sudah mengambang di sungai. Diduga bocah tersebut sedang asik bermain lalu tiba-tiba jatuh terpleset. Inilah video amatir yang sempat diabadikan oleh salah seorang warga pada saat ditemukannya mayat seorang bocah laki-laki yang berhasil diangkat dari sungai. Almarhum bocah korban yang hanyut di sungai dan meninggal dunia tersebut atas nama Fikri Mei Mujri yang berusia 6 tahun. Diduga bocah tersebut ketika sedang bermain dengan temannya Willy terpleset hingga akhirnya jatuh ke sungai. Willy merupakan teman korban yang selamat dan sekarang kondisinya sudah membaik serta mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Kejadian berawal ketika Fikri dan Willy yang pergi mengikuti bibinya ke sawah untuk mengantarkan makanan kepada kakeknya yang sedang memanen padi di sawah. Secara kebetulan, sawah bibinya berada tidak jauh dari sungai yang menghanyutkan kedua anak malang tersebut. Pihak kepolisian dan juga tim dokter dari Puskesmas Leuwi Munding langsung memeriksa jasad Vicky di dalam rumah milik korban. Orang tua korban menangis histeris ketika tim dokter yang melakukan pemeriksaan menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan tim medis dari Puskesmas Leuwi Munding, Pak Dr. Kohar berserta teman-teman para medis, dari hasil pemeriksaan tidak ada tanda-tanda kekerasan, ada luka memang, luka di atas mata kanan, kemudian luka sedikit di punggung, tapi yang paling besar di kepala itu ada benturan benda tumpul, sepertinya cukup keras, dan masih ada kelihatan perdarahan. Itu bisa sampai meninggal dunia, itu kenapa? Ya sepertinya dari benturan yang keras itu, di benturan di kepala, mungkin anaknya tidak sempat berenang, kemudian kondisi benturan yang cukup keras, sehingga anak terbawa hanyut di sungai. Bapaknya kan lagi di sawah, terus saya mau ngirim, ternyata anak-anak ngikutin dari belakang, saya emang nggak tahu anak-anak ngikutin gitu. Pas saya di sawah, anak-anak lagi main di lumpur gitu, kata saya udah pulang, udah sore, cuci kaki, ternyata anak-anak udah nggak ada. Nggak tahu kemana. Pas posisi sungai lagi deras apa enggak, Bu? Lagi deras katanya gitu, nggak tahu kan sawahnya jauh gitu, dari sawah ke sungai mah gitu, jauh banget gitu. Saya makan di pinggir sini gitu. Berjalan habis dari sawah gitu. Udah nyampe rumah katanya, Vicky mah udah nggak ada gitu. Pokoknya nggak tahu anak-anak saya kemana gitu, nggak tahu ke kali, nggak tahu lagi main di mana. Pas kata anak saya, kata saudara saya, anak udah hanyut ke sampai di sawah katanya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.